pesawat SAR CPNS golongan 3 angkatan 28 kelompok 4 akan menampilkan video tentang pelayanan publik, manajemen ASN dan Hall of Government. Selamat menyaksikan. Membagikan rapot siswa di sekolah, menyambut orang tua siswa dengan ramah, dan menerapkan protokol kesehatan merupakan salah satu penerapan pelayanan publik di sekolah. Doge merupakan pendekatan yang mengacu pada kerjasama atau kolaborasi antar sektor untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk implementasi WOG di instansi sekolah adalah melakukan kerjasama dengan balai latihan kerja dengan maksud untuk membekali siswa dengan berbagai keterampilan sehingga memiliki kesiapan ketika memasuki dunia kerja. Melaksanakan rapat perencanaan pembelajaran tatap muka oleh kepala madrasah, dewan guru, bersama komite merupakan salah satu bentuk dari peran ASN. Menyambut siswa yang mengunjungi perpustakaan dengan ramah dan melayani peminjaman buku dengan sepenuh hati merupakan salah satu prinsip pelayanan publik yang prima, yaitu responsif terhadap siswa atau memahami siswa. Tugas dan fungsi guru tidak hanya memberikan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Tugas yang melekat pada dirinya tidak hanya sekedar di sekolah, akan tetapi juga di luar sekolah, seperti mengunjungi orang tua siswa atau home visit. Home visit merupakan salah satu layanan pendukung dari kegiatan bimbingan konseling dengan mengunjungi orang tua atau tempat tinggal siswa. Melalui home visit, guru dapat memperoleh berbagai keterangan atau data yang diperlukan dalam memahami lingkungan siswa dan dapat membantu memecahkan masalah siswa yang mengalami kesulitan saat belajar dari rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.